Dari segi orang kata kemanisan, kelembutan, iaitu kuih wadai kepeng. Okey, kuih wadai kepeng ni merupakan satu pemanis mulut dari etnik kaum Banjar. Betul? Cik Badia? Okey. Okey, tanpa buang masa, boleh tak kita perkenalkan satu persatu bahan yang kita perlukan untuk membuat wadai kepeng? Baiklah, saya kenalkan dengan apa bahan-bahan wadai kepeng. Yang ni kita ada tepung pulut. Okey, tepung pulut. Santan. Santan segar. Gula putih. Gula merah. Garam. Itu saja ya. Okey, yang ni macam mana? Kita air gula yang telah direbus lah ya. Maksudnya air dan gula merah ya? Ya, ha. Untuk kita tapis buangkan pasir-pasir yang ada tu. So inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Okey. So untuk kita masukkan tepung. Okey, tepung. Okey, selepas tu kita masakkan air gula dengan boleh buka api. Buka api. Ha. So, berapa lama tu? Sampai dia mendidih baru kita masukkan duh. Oh, maksudnya duh ni kita masak dalam air gula tu lah. Ha. Bukan kata duh ni rebus dulu. Maksudnya rebus dengan air biasa. Tak, kita rebuskan terus dalam. Okey, cara dia tu. Okay. Kita masukkan santan. Santan pekat ataupun pekat, cair? Satu pekat. Okey. Kita tambahkan dengan air. Ikut. Maksudnya satu santan. Dia macam ni. Kalau kita nak pekat, kita masukkan yang pekat banyaklah. Dia ada ikut nisbah. Cita rasa kita sendiri. Cita rasa. Ada nisbah dia satu-satu ke? Ikut cita rasa sendiri lah. Ikut cita rasa sendiri. Okey. Setelah kita masukkan apa gula merah campur dengan santan, kita masukkan daun pandan untuk nampak macam senang lah, tapi nak uli, nak rebus. Tunggu dia sampai mendidih. Berapa minit tu? Itu sampai dia mendidih. Okey, Cik Madia. Yang ni tepung yang telah di keteng kan? Kepingkan. Okey. Jadinya kita akan masukkan ke dalam air gula lah kan? Air gula. Tengok macam dah mendidih dah tu. Ini dah mula mendidih. Kita masukkan gula. Gula berapa banyak tu? Ikut kemanisan kita. Kadang orang suka manis kan? Selalunya manis. Selalunya memang manis lah. So kita kacau. Kita dah larutkan dia gula tadi. Baru kita masukkan. Masukkan duh yang kita uli tadi. Nak tanya sikit boleh tak? Saya tengok tadi video Cik Madah uli doh tu. Macam Cik Madah biarkan dia macam anginkan. Untuk macam nampak kering sikit doh tu. Itu memang salah satu tips ke macam mana? Dia memang kena. Kalau kita buat banyak, kita akan jemur sekejap. Supaya dia berada dalam ni. Okey. Dia tak bercantum. Tak bercantum. Maksudnya kan? Dia akan lelai lah. Satu-satu. Kalau kata lepas uli tu kita masuk, mungkin akan melekat lah. Ya. So, kita didihkan, masakkan tu berapa lama? Sampai apa bahan uli tadi dia timbulkan semua. Timbul? So, timbul tu tandanya dah masak lah. Okey. Nak masak lah. Okey. So, nak tunggu berapa lama
tu? Kita nak tunggu sekejap ke? Dah boleh hidang ke? Macam mana tu? Kita boleh rasa tengok. Cik Maja? Tak rasa. Bila rasa? Kita rasa dengan tunggu tengok dia dah. Tak, maksudnya roh tu dah. Dah masak ke? Selalunya kalau dah timbul, memang masak lah. Dah timbul tu orang kata dulu bila kita tekan dia kenyal. Kenyal. Dia memang tepung pulut kan. Dia nampak macam jernih kan. Tadi kita masak, sebelum tu dia nampak. Bila nampak dah jernih macam ni, kita boleh tutup api lah. Tutup api dah siap. Wow, nampaknya kita punya pencuci mulut dah siap eh Cik Maja. Nampak sedap, menarik. Ini kalau kena buka puasa ni, sejuk-sejuk ni. Kalau nak sedap lagi, kita masukkan durian. Durian? Jadi dia bau wangi bila campur dengan gula merah tu. Macam, tak tahu nak kata lah. Ini kita hiaskan. Kita hiaskan dia dengan daun pandan. Daun pandan. Dia nampak menarik, wangi, nampak berselera. Kita nak buka puasa hari ni. Dah siap pencuci mulut. Apa dia? Wadai keping. Pemanis mulut. Etnik. Banjak. Warisan. Banjak. Dah siap.